Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat Abizian Official ya. Di sore hari ini saya sedang sendekala nih untuk cek lokasi nanti malam ya teman-teman. Di sini saya bersama Kang Dena Official dan Mbah Kisut Misteri ya teman-teman. Di sini kita udah masuk ke hutannya nih buat nanti malam kita penelusuran ya. Allahu Akbar, lumayan lokasinya. Ini masuk dari sana nah. Itu pemukiman ini di bawah ini, pemukiman nih di bawah. Kita nanjak nih di atas gunung ya. Kita nanjak nih. Hutannya serem banget, teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir nyimak ya. Bantu up share-nya. Mohon maaf nih. Saya dah kehabisan tenaga. Lumayan soalnya nanjaknya. Lokasinya lumayan jos. Masih alami ya hutannya. Jarang. Nah itu simbah gitu tuh. Yuk bantu up share-nya teman-teman yang sudah hadir ya. Wah, lokasinya jos dah. Mantep teman-teman. Aduh saya ditinggal nih. Ya Allah. Apa tuh ini Kang Dena sama Simbah udah di depan duluan ya. Aduh saya ketinggalan nih. Jangan lupa ya nanti malam saksikan penelusuran kita ya. Saat ini saya berada di wilayah Purwakarta. Kebetulan memang sengaja saya berkunjung silaturahmi dengan Kang Dena Official. Nanti malam pun kita collab bareng ya sama Kang Dena Official, Mbah Kisut Misteri dan Abizian Official ya. Banyak banget nyamuk hutan. Ya, menurut tadi warga di sini harus hati-hati karena di hutan ini masih ada binatang buas ya. Itu real. Makanya harus siap mental dan berani ya teman-teman. Di sini masih ada hewan buas. Terkadang suka ada harimau katanya, harimau atau macan. Makanya saya nggak berani lama-lama sendirian nih. Konon hutan ini masih dihuni binatang liar ya, monyet sama kucing hutan, terus harimau juga kadang-kadang suka wujud ya. Itu real menurut warga, itu bukan harimau jadi-jadian ya, itu harimau memang binatang makhluk real ya, wujud. Oke teman-teman ya, saya nggak bisa lama-lama nih sendekalanya, soalnya saya ngeri saya ditinggal sendirian. Jangan lupa nanti malam saksikan ya penelusuran kita di hutan di wilayah. Saat ini saya berada di wilayah Purwakarta. Saya nggak tahu nih nama daerahnya, daerah apa ya. Ini saya ditinggal sendirian, saya nggak bisa lama-lama. Saya lanjut lagi ya teman-teman. Kemana nih Kang Dena sama Simbah? Oke teman-teman, kita lanjut ya penelusuran. Ini lokasinya jos banget nih. Tuh, ini masih hutan liar ya teman-teman. Hutan liar. Aduh, saya ditinggal sama Simbah. Ini udah gelap, saya takut nyasar. Saya ditinggal sendirian di sini teman-teman. Allah. Di mana sih Mbak ya? Duh, saya ditinggal sendirian nih. Kalau gelap repot juga. Kalau saya nggak pakai bawa lampu, bawa mata persiapan lah teman-teman. Itu dia tuh. Allahu Akbar. Ini dia. Alhamdulillah saya ditungguin nih. Oh iya, nih si Kang Dena sama Simbah mau persiapan mau live nih ya. Alhamdulillah ketemu juga teman-teman. Di persiapan lagi mau live.
Ini Kang Denang, alhamdulillah. Ini tempatnya rimbun banget. Masih liar hutannya. Allahu Akbar. Masih banyak binatang liar. Saya nggak berani tinggal sendirian di sini. Gimana jauh ya, kita di atas gunung. Ini kita berempat nih, kurci kan di sini. Oke teman-teman ya, nanti dilanjut sama channelnya Mbak Kisut ya, untuk sendekalanya dipandu hostnya dengan Kang Dena Official. Masih persiapan buat nanti malam untuk cek lokasinya. Itu yang tadi saya bilang, di sini banyak masih banyak binatang buas. Banyak burung, Nih kalau teman-teman yang hobi nembak cocok nih berburu di sini. Di sini masih hutannya hutan liar. Lagi buat nanti malam ya, jos banget ini. Cuma tadi saya agak sedikit khawatir karena di sini katanya masih ada sosok. Biasa harus ada gangguan kalau enggak. Harimau. Enggak rame, bukan petualangan. Nah tuh, si Kang Dena lagi persiapan untuk live. Oke teman-teman ya, nanti dilanjut di channelnya Mbah Kisut Misteri ya. Dipandu dengan hostnya nih, tuan rumah Kang Dena Official. Oke teman-teman ya, saya Ari, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.